Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'd. Tahiyatukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian kelas 11 IPA 3 yang pertama dan utama ya pada hari ini. Pertama kita masuk pada Saum Ramadan dan Idul Fitri. Masih suasana Idul Fitri, abati tentu saja ya tiada ucapan yang paling mulia abati sampaikan dari lubuk hati ya. Mohon maaf yang sebesarnya dari antum atas segala kesalahan selama 2 tahun pergaulan kita dalam proses belajar mengajar. Baik, besar, kecil, terasa, tidak terasa, lahir maupun batin. Ya, dimaafkan enggak ya? Dimaafkan. Ya, ya. Sekali lagi dimaafkan enggak nih? Dimaafkan ya. Ya. Apa namanya? Ya, tidak ada yang apa terismat kita dari dosa. Terismat itu tidak ada yang terjaga baik sengaja maupun tidak ya. Ananda sekalian, bahkan ada juga yang disengaja sebetulnya, yang disengaja sifatnya untuk mendidik ya baik abati maupun guru-guru yang lain dalam rangka pembentukan karakter. Sebetulnya di dalam Islam itu tidak ada perintah meminta maaf, yang ada adalah perintah memaafkan ya. Dalam Al-Quran itu perintahnya memaafkan, akan tetapi terkadang guru menyuruh antum untuk meminta maaf. Abati sering ya kalau ada anak yang berkasus dengan guru lain, tolong antum minta maaf sama guru itu gitu. Itu sebetulnya dalam rangka mendidik. Mendidik apa? Mendidik karakter, rasa hormat. Kalau rasa hormat itu Islam mengajarkan sekali ya, di antaranya adalah birrul walidain. Antum baru mengatakan ah saja kepada orang tua itu sudah dosa besar ya, apalagi ketika antum lebih dari itu. Nah, itulah sebuah didikan bahwa antum itu harus memiliki rasa hormat. Nah, untuk memiliki rasa hormat di antaranya apabila merasa salah ya harus minta maaf. Begitu ya Ananda sekalian. Jadi ya abati sekali lagi atas nama pribadi, apalagi dengan antum 2 tahun. Selama 20 tahun lebih abati mengajar di sini, yang mengajar bertingkat 2 tahun baru kali ini. Dan hampir semua guru juga biasanya 1 tahun saja, artinya 1 tingkat saja, tidak sampai 2 tingkat. Ananda sekalian, itu yang pertama sebagai mukadimah. Kemudian yang kedua, waktu kita hanya bulan ini aja lagi, hanya tinggal bulan apa Mei ya, ini Juni, awal Juni sudah ujian. Nah, untuk itu berarti masih ada satu ya nilai lagi yang akan diambil, akan tetapi kalau dinormalkan akan sulit terkejar. Oleh karena itu abati ambil kebijakan antum membuat soal. Jadi dari 20 ya, baik itu dulu ya sementara. Sakit itu cak tetap ngering, kasih kering.